Islam menghalalkan urusan jual beli secara umumnya yang tidak berkaitan dengan riba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Marketing hukumnya adalah harus jika ia bebas daripada perkara-perkara yang haram. Apa yang disebut perkara yang haram itu adalah menipu bagi tujuan marketing. Sebagai contoh, di dalam iklan ada telefon yang brand A dengan harga RM400, sangat murah. Dengan harga RM400 ni sangat murah. Jadi bila kita sampai ke kedai, kita tanya, ada tak handphone brand A ni dengan harga RM400? Dia kata, oh yang tu dah habis. Yang tu dah habis. Ada yang harga RM600 sahaja. Jadi sebenarnya marketing iklan seperti ini adalah sesuatu yang haram kerana menipu di dalam bagi tujuan marketing. Dia kata harga yang murah tu untuk dia tarik orang datang ke kedai dia aja. Sebenarnya harga yang tersebut tidak wujud. Jadi bila pelanggan dah sampai di kedai dia, dia cuba offer ataupun cuba pujuk untuk ambil handphone dengan harga yang kebiasaannya RM600 dan RM700. Jadi kejujuran dalam berniaga adalah amat penting, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu menguranginya. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada peniaga yang tidak bersifat jujur dalam melaksanakan perniagaan dia. Syekh Tantawi dalam mentafsirkan ayat ini menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan keadilan dan melarang sama sekali untuk melanggar batasan. Dalam apa jua aplikasi yang dibuat dalam urusan jual beli, sama ada dalam tujuan urusan jual beli ataupun marketing, penipuan mestilah dielakkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, dan celakalah bagi orang yang menipu. Dan dalam surah yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila mereka menimbang mereka mengurangi. Maksudnya berlaku penipuan di dalam urusan perniagaan. Oleh itu dapat kita fahami penipuan adalah ditegah di sisi Islam dan sebarang bentuk bagi tujuan marketing seperti overclaim dan manipulasi harga hendaklah dielakkan oleh umat Islam. Semoga kita mendapat rezeki yang berkat daripada hasil yang kita perolehi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila subscribe, komen dan share. Semoga bermanfaat kepada yang lain.